Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pembersihan serapan air untuk menghilangkan bau di kandang. Pada konten yang lalu, kita sudah membicarakan tentang agar kandang kering. Itu langsung mendapat komen dari salah satu viewer kita. Bang, apa lama-lama tidak penuh? Nah, hari ini kita akan mencoba membersihkan kandang. Sudah berapa lama, kemudian sudah berapa penuh kotoran yang ada di kandang. Hari ini saya membersihkan kandang yang sudah dihuni oleh bebek sejak tanggal 18 Agustus lalu. Berarti sudah ada 19 hari. Tentu saja tidak dipungkiri, ada bau sedikit. Kemudian untuk menghilangkan sama sekali baunya, kita harus membersihkan kotoran yang sudah menumpuk di serapan air. Seperti kita pahami bersama bahwa bebek ketika minum itu biasanya sambil buang kotoran. Sehingga di tempat serapan air minum ini, kita lihat bahwasanya kotorannya sangat banyak sekali. Ini di atas jembatan serapan ini, kita coba bersihkan dari tumpukan kotoran bebek yang sudah berada di sini selama 19 hari. Nanti kita akan lihat hasilnya, bagaimana efek dari pembersihan ini, karena tentu saja selama 19 hari berada di sini, tumpukan kotoran ini bisa berpotensi mendatangkan lalat atau menimbulkan bau yang menyengat. Nah, tentu saja kita akan melakukan pembersihan yang pertama, dan akan kita lihat bahwa di bawah jembatan serapan air ini kotorannya sudah menumpuk banyak sekali. Kita ambil semuanya, nanti kita naikkan. Tujuannya apa? Kalau bau yang ditimbulkan oleh kotoran bebek ini dapat kita minimalisir dengan mengambil kotorannya, tentu saja akan mengurangi polusi. Dan kemudian juga yang paling utama adalah mengurangi datangnya lalat. Pembersihan secara berkala dari kotoran yang ada di jembatan atau di resapan air minum ini tentu saja akan membuat kandang nantinya tidak lembab, kemudian tidak bau amoniak, sehingga bebek itu tidak merasa stres. Produksinya nanti bisa maksimal. Bau yang ditimbulkan dari kotoran bebek yang ada di bawah resapan ini tentu saja amoniaknya itu yang sangat mengganggu kesehatan bebek. Kalau bisa, pembersihan harus total. Nantinya lubang yang sengaja kita buat untuk menaruh atau membuat kotoran jatuh di situ itu nanti kita harus bersihkan total. Selain itu, air yang menetes itu langsung terserap karena kita di bawah jembatan itu tidak lakukan pengerasan, tapi hanya kita injak-injak saja, tidak dilakukan pengerasan atau pengajian pada dasar lubang ini. Tetap saja dengan mudah akan kita bersihkan, akan kita ambil semua kotorannya, yang mana pada hari ini kotoran yang ada di sekitar resapan air ini berjumlah 5 ember. Nah, tentu saja 5 ember itu sudah sangat menimbulkan bau ya, karena kita berusaha meminimalisir bau, maka kebersihan dari resapan itu harus terjaga. Nah, jembatan yang kita buat dari anyaman bambu ini kita bersihkan total, kita semprot dengan air agar bersih sehingga tidak tertinggal kotorannya. Kemudian jembatan bambu yang sudah kita buat tadi untuk resapan air tadi kita kembalikan ke tempat semula. Nah, setelah bersih semuanya tentu saja bebeknya nanti tidak akan stres sehingga produktivitasnya terjaga. Kalau kandang dalam kondisi yang sangat lembab akibat tidak berfungsinya resapan air karena tertutup kotoran, tentu saja nanti kandang akan menjadi becek. Kalau orang Jawa bilang menjadi jember atau sangat-sangat lembab. Pada prinsipnya dengan kondisi seperti itu kita harus meminimalisir kebecekan di kandang sehingga
bebek tidak menurun produktivitasnya. Nah, ini sudah sangat terlihat bersih sekali. Di situ juga airnya sudah kita ganti. Nah, dengan kebersihan yang terjaga seperti ini, kita harapkan bebek tetap produktif. Nah, itu juga kita lihat atap yang berasal dari mika bening itu memungkinkan menjaga kandang agar tetap kering. Kandang tetap kering itu nanti tentu saja akan mengurangi potensi adanya jamur dan bakteri di kandang. Ini dalam 19 hari pertama ini kita lakukan penimbunan ulang dengan sekam padi dengan maksud agar kandang tetap kondisi kering. Jangan sampai kita dekatkan antara pakan dan tempat minum supaya kandang dalam kondisi kering terus. Nah, ini bisa kita amati ada jarak 2 meter antara pakan dan tempat minum. 19 hari masih terlihat kering, tidak tampak becek atau lembab di area kandang umbaran. Hal ini dimaksudkan untuk yang pertama adalah menjaga produktivitas dari telur bebek petelur ini, kemudian mengurangi risiko jamur dan bakteri akibat tempat yang lembab, kemudian juga mengurangi bau amonia yang bisa mengganggu kesehatan dari bebek tersebut. Nah, ini dapat kita saksikan cahaya matahari masuk ke kandang sehingga kandang tetap kering. Ketika bebek merasa nyaman, nanti produktivitasnya akan stabil atau seiring dengan masa produksi dia akan naik. Saat ini di hari yang ke-19 produktivitasnya 64%. Selama pembersihan tadi produktivitasnya pagi tadi 64%. Nah, kemudian setelah kita lakukan pembersihan di hari yang ke-20 dari kedatangan bayah ini, itu sudah mencapai 76%. Nah, kita harus tetap menjaga kekeringan dari kandang agar tidak becek dan lembab, sehingga produktivitasnya semakin hari semakin naik mendekati angka maksimal. Dapat kita lihat keesokan paginya setelah dilakukan pembersihan, telur yang dihasilkan sebanyak 64 naik menjadi 76% dari total 25 ekor bebek pada hari ke-20. Produksinya sudah 19 butir. Semoga bermanfaat. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.